jadi kita tadi di bawah kan udah acara-acara. Terus tadi kan gua di atas kan udah Pak Ferry sekarang. Pak Ferry ini adalah salah satu orang yang sangat sok banget. Gua bilang baru gua ngomong itu langsung kayak gini mukanya. Nomor 3 se-Indonesia. Wow. Ya, jadi dijamin nomor 3 se-Indonesia. Pantes Bapak Pantes sekarang. Makasih yang sering nonton JWB, nonton terus ya. Kalian keren. Makanya Bapak selama ini jalannya udah gini. Makanya udah gak pernah marah-marah di grup. Kalau Pak Ben itu marah, serta-serta itu mesti naik. Iya. Kalau tapi pas nyanyiin pas Bapak marah, kenapa ratingnya selalu naik? Kenapa, Pak? Kenapa? Padahal ada yang salah sama adegannya. Tuhan kasihan kali. Apa harus salah setiap hari biar selalu tinggi, Pak? Jadi ada satu kejadian kelas 2 salah sebut hari besok langsung gua digit semua ya, Pak. Jadi itu salah sebut itu kita yang berbelok. Gitu. Oke, abis itu kayak si Devi, tunarungu. Tunarungu disebutnya. Padahal harusnya tunawicara dong. Tunawicara ya, harusnya. Abis itu tinggi. Ini keren-keren sih. Terima kasih ya, Pak. Udah memberi kesempatan untuk kita main di game Persatuan. Wah, 182 episode hari ini. Alhamdulillah, nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Dulu 30 episode. Dulu 30 aja mikirnya. Dulu kita mikirnya, udah 30 aja, ini udah panjang. Cukup, nggak tahu. Hampir 200. Dikit lagi, nanti gila lah. Keren. 17 lagi, Pak. Iya. Target berapa? Nggak ada yang ada targetan. Jalanin aja. Jalanin aja apa yang ada ya. Kalau selesai, bikin lagi yang baru. Bikin lagi. Gitu aja. Tapi pakai trio kesek lagi. Iya, kita pikir dulu. Tadi gua selalu support, Pak. Selalu. Iya, Adit lah. Adit pengen main jadi artis loh, Pak. Asik. Enggak, bajunya dia. Baju. Ini baju Melmo. Melmo. Melmo sponsor. Ayo, keren. Sponsor nomor 1. Gua sering banget tahu pakai Melmo. Karena kawan. Yang itu bagus. Yang warna biru abis ada kuningnya. Oh iya, udah lu ambil. Itu kan memang gua pakai. Oh iya. Tapi ini kalau guys, jadi sekarang gua makan makanan mahal ya. Jadi ini satu box ini harga makanannya itu berapa, Pak? 650.000 untuk satu box. Untuk satu box ini, Pak. Biasa nasi padang itu udah mahal-mahalnya 50.000, Pak. Satu box. Ini kenapa 650.000, Pak? Kemarin agak pening kepala, Pak. Segini gua bilang kegerak. Karena makan. Enggak. Eh, Chris, ini 75.000 nih. 75.000. Oke ya. Ini 20. Pudingnya 125.000. Minuman 100.000. Ini 100.000. 100.000. Ya, nilai yang lain 100.000. 100. Ini bonus tambel. Tambel bonus. 950.000. Tapi yang terbaik sih, Ferry itu terbaik. Tapi Pak, banyak kendala Bapak ngurus semua ini. Ya pasti ada kendala, enggak ada kendala enggak asik kan. Benar. Lari ceritanya. Tapi pas jadi itu masih puas. Kendala pasti lah, harus dilaluin lah. Terus dipikirin gimana caranya ngakalinnya. Kayak jual apa lagi kan. 4 orang loh, Pak. Hari ini 4 orang. Cara terbaik lah. Ah, baru mau tidur. Cara groomsman terbaik, cara lepas lajang terbaik lah di Indonesia. Ah, sehat. Guys, jadi kita lihat makan dulu, makan mahal ya. Nih, kita lihat deh. Sam, nasi. Sam, ini udang, tempe tahu. Ini emang semua sih enak semua. Tapi ya mungkin emang masaknya pakai koki yang luar biasa ya. Semuanya enak banget. Ayam dan daging, guys. We'll see, kita lihat. Oh, ada buahnya juga. Oh, keren. Tapi emang ini makanannya 4 sehat 5 sempurna sih, Pak. Jadi ya bisa dibilang wajar 650. Ya udah, kita makan dulu ya, guys. Dek, enggak. Dek, ini kan pesta lajang. Kok ada dia ada? Iya, kan pesta lajang. Jadi lihat satu dari gini. Ini boyband Myanmar. Apa gede? Lu pernah ngeliat boyband Myanmar? Lu sampingin. Oke, sekarang gua lagi bersama kembangan gua. Apa maskeran? Anda lagi ambil untuk pesta. Kalajang itu kan untuk laki. Gak bisa-bisa ya? Gak pernah nangis di sini. Kita tambahin tos dulu gak? Gampang!
Enggak, itu teman. Tas dulu, itu teman. Nah, bagus. Bagus, harus digituin. Udah makan belum? Belum dong, sama aja. Makan. Gue ikut dong ya. Gimana? Rasa malam. Rasa malam? Udah. Lar, wey, Aris mau itu. Rasa ajak dia. Oh, aku yang suka hipnotis itu kan? Mirip. Oh, mirip. Hipnotis dia bisa gak? Keren deh, Mak. Hipnotis gue suruh ngakuin mantan. Parah. Tapi lo ngakuin semua? Bini gue nanti. Pulang lah, naik taksi. Ini waktu gue pernah berantem ya, gara-gara gue pedal desa. Ya kan itu bersama gue. Ingat gak asisten gue nutupin? Asisten gue udah kali-kali ngeliat, Binti Prasetyo gitu. Sumpah itu lo jalan-jalan samping gue, lo jalan samping gue nih. Jalan-jalan. Di belakang isinya, Vicky Prasetyo. Aku menurut diri lo. Oh gitu ya? Enggak, ada yang ini. Udah lama gue lagi jalan. Vicky Prasetyo. Sampai orang ditampar siang-siang itu. Sumpah, itu abis itu ada drama di sana. Ada drama. Gue kangen lo aja. Gue kangen lah sama lo bang. Beneran bang. Gue dari kemarin kayak, si jendam apaan gue ketemu sama Bang Vicky ya? Si jendam kasihan, jendam. Bikin biru ini, main biru ini. Bikin pada jendam. Maaf Bang Jendam. Ya Allah. Ya Allah, saat makan ya. Makasih makanan 650 ribunya ya. Dia lagi kesel sama gue. Ini kesel gue. Lo yang kesel. Jadi gitu sih ceritanya. Hah? Jadi dia mau nge-hack. Nge-hack IG gue. Ya, ceritanya nanti aja. Ketika orang itu jahat, baru kita munculin semua bukti. Ada yang nge-hack Instagram ke Haris? Ada yang mau. Ada yang mau nge-hack? Enggak, sekarang mungkin udah toba. Nanti kita cerita tanpa ada ini ya. Kenapa? Mantep ceritanya. Mantap ya? Udah dulu udah terbukti kan? Kita cerita dulu. Aku telepon kan udah terbukti kan, gak bohong. Tapi kita teman ya? Siapa yang mau ngasih? Tapi kemarin pun ya bisa kok. Udah dicek semua yang bisa. Gue yang pertama udah jam 12 malam. Ini lupa. Sama siapa? Boleh kuat dan tangan. Itu mau sejiki gak udah. Tangan dulu. Tangan apa? Itu guys. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Memang mengikuti kan. Oke guys, jadi sekarang gue mau tantang Bang Vicky. Buka DM lo. Berani lo. Berani lah emang kenapa? DM kan sosialisasi provider lo. Sosialisasi provider. DM gue dari Bilar ya kan. Siapa ini? Ini kok ada Mario Ozawa? Ngapain sih? Gimana? Ya bunda. Gimana mantan gue dulu, tapi sekarang udah rumah tangga. Lo masih bisa berhubungan sama mantan-mantan lo setelah lo gak harus terlalu. Ini sebenernya lagi hamil ya, sekarang. Ya gak apa-apa, yang penting kan kita menjaga kesetiaan. Gak boleh saling apa ya. Tapi yang penting kan silaturahmi aja. Kalau udah punya istri mah dijaga, gak boleh punya anak. Mau pulang jahil ya masalah ya? Ya kan kita bercanda-bercanda doang. Iya sih. Jadi biar menunjukkan bahwa Indonesia itu diperhitungkan. Gue masih setuju. Dennis, nanti kamu nyanyi ya? Kamu apa? Dennis, cukup kalian. Terus, aku aja gak sama gila. Nama gue. Kita mau pinggir jalan. Iya, nama itu. Rencananya gitu. Sis, jangan. Coba sih orang. Dia yang coba. Bukan habis pulang dari Bali sama lu ya, Dek. Cukup kalian hujat aku terus. Kalian hujat aku Teyus. Kemarin jola. Iya. Iya. Bagus banget lu cara-cara. Merek Ami Business. Kan masuk. Kan masuk. Coba apa? Ayo beli Ami. Siapa tahu Ami Business. Kita beli semua. Gua beli nambah satu. Ini namanya Ami Business ya. Lihat muka kita udah hancur banget. Iya. Kita mulai lagi. Kita terbatas teman-teman ya. Kita mulai karena waktu syutingnya terbatas. Kita harus syuting. Ini semua karena terbatas. Ya. Ini ada. Mat. Ini aura-aura kebahagiaannya. Rizky Bilar nih auranya udah bagus banget. Kak aura dia. Aura. Hilangan nih.
aura hilang kan? Lu kehilangan. Lu kehilangan keperjakaan. Eh anak muda yang dia. Mana baju warna lu? Boyband ya gua. Oke guys, kita take lagi ya. Guys, jadi hari ini udah kelar acaranya. Ini kelar acaranya itu sekitar jam 10 malam. Tadi seru banget sih. Kalian harus nonton ya. Kalau misalkan kalian kelewat nontonnya, nanti kalian nonton lagi. Seru banget acara lepas ajangnya, dan gua cuma berdoa sih semoga Dede sama Bilar tetap menjadi pasangan yang fenomenal dan jadi inspirasi orang-orang. Thank you ya guys yang udah nonton vlog gua. Dan lupa subscribe, like, dan apa? Subscribe, like, dan komen. Dadah, assalamualaikum. Doain semoga gue bisa cepet nyusul Bilar dan Dede. Semoga gue bisa menikah ya.